الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nurhayati sebagai pengurusi majlis. Kita doakan Ustazah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya. Amin. Seterusnya kepada pihak masjid, terima kasih kerana bagi peluang saya berjumpa dengan wanita, ibu-ibu, kakak-kakak dari Masjid Taman Impian Emas. InsyaAllah pertemuan kali ini saya menghargainya dengan saya cuba sampaikan sedaya upaya berkaitan dengan tajuk yang diberikan kepada saya tentang memperelokkan solat dan kaitannya juga dengan perjalanan umrah dan haji. Seterusnya kepada guru-guru, ustaz-ustazah, para masyayikh, tuan-tuan kiai, doktor yang ada dalam majlis ini, ada salah, ada silap, ada kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada semua ibu-ibu dan bapa-bapa yang ada di sini, abang-abang dan kakak-kakak, kita mohon doa dekat Allah Ta'ala. Sebab Nabi kata, bila berhimpun sahaja umat aku, pasti Allah jadikan di kalangan umat aku doa dia makbul. Jadi yang pertama kita mohon doa Allah Ta'ala menetapkan iman kita semua. Amin. Yang kedua, minta Allah matikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, mohon minta Allah Ta'ala menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, kita mohon masuk tahun baru Muharram, 13 Muharram ini, Allah bagi peluang kepada kita untuk jumpa bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan yang kelima, kita mohon seumur hidup sekalipun jadilah Allah Ta'ala sudi jemput kita
menjadi tetamu Allah di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, semua sihat dah? Alhamdulillah. Ini soalan standard dan soalan nak berkawan. Jadi biodata saya tadi tu, nama penuh saya Don Daniel bin Don Biajib bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Itu nama penuh saya. Don Daniel bin Don Biajib bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya orang Pulau Pinang. Isteri saya orang Pulau Pinang. Saya dah berkahwin 3 orang, anak ada dengan saya. Dengar bagi habis dulu, bawa tenang. Dia jadi terkejut, dia nak keluar lah daripada majlis. Marah betul. Saya ada 3 orang anak dengan saya. Semua anak saya hero. Yang sulung nama Don Mustafa, nombor 2 nama Don Ibrahim, nombor 3 nama Don Sulaiman. Isteri saya seorang doktor. Sebab tu nak cakap tajuk kahwin 2-3 ni takut juga. Tengah tidur tu dia cucuk ubat apa masuk. Mati seorang-seorang lagi, orang semua tak tahu. Jadi tapi dia isteri yang baiklah. Berkhidmat di Putrajaya lah, klinik kesihatan Prinsip 14 Putrajaya. Umur saya 35 tahun. Jadi saya duduk depan ni, saya tak berhajat nak tunjuk pandai ke, nak melawak lebih kurang ke, tak. Saya sekadar nak kongsi-kongsi sahaja. Jadi boleh mula aku noh. Bolehlah noh. Antara ibadah yang terbaik kita buat, antara ibadah yang terbaik kita buat di hari Jumaat adalah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, siapa yang selawat kepada aku di hari Jumaat, Allah jadikan seorang malaikat, atau dalam hadis yang lain, siapa yang selawat ke aku, tak kira hari apa pun, tapi specialnya hari Jumaat. Sebab siapa yang selawat hari Jumaat, Allah pertontonkan kepada Nabi siapa yang selawat kepada Nabi. Okey, itu hadis yang lain. So ada 3 hadis. Satu, siapa yang selawat hari Jumaat. Satu lagi, siapa yang selawat hari mana pun janji selawat. Satu lagi, siapa selawat hari Jumaat, Allah pertontonkan dekat Nabi siapa yang selawat. Mana kalau kita baca tadi, Nabi nampak muka kita, siapa yang selawat. Okey, nanti dulu. Saya nak baca hadis dia boleh? Siapa yang selawat kepada aku, yarhamkallah, Allah jadikan di sisi Nabi ada seorang malaikat. Malaikat ni tugas dia ialah menyampaikan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkata kepada Nabi. Ini kata malaikat tu. Ini hadis sahih. Kata malaikat tu kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang Sipulan bin Sipulan berselawat kepada kamu. Maknanya, malaikat habaq kepada Nabi,
nama kita dan ayah kita. Kalau perempuan, Fulanah binti Fulan. Maknanya seorang perempuan binti ayahnya berselawat kepada Nabi. Berdasarkan hadis ini, maka kata ulama, antara salah satu cara kita berbakti kepada ibu bapa ialah dengan berselawat kepada Nabi, sebab malaikat itu akan sebut nama ayah dan mak kita dekat Nabi, maka Nabi akan kenai siapa dia mak dan ayah kita. Ha. Ini untung siapa yang suka baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin jarang dengar orang cerita macam ni. Jadi saya bagi tahu, patutnya nanti masa khutbah Jumaat pun kena sebut. Sebab bila Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dengan selawat yang cantik sempurna. Itu arahan. Jadi semua orang yang dengar ayat Quran tu, dia kena selawat kepada Nabi. Untungnya ialah siapa yang selawat, namanya dan ayah dia, walaupun ayah kita dah wafat, walaupun ibu dan bapa kita andai kata hari ini tak selawat pun dekat Nabi, tapi disebabkan kita selawat, Nabi kenai mak dengan ayah kita. Dan siapa yang Nabi kenai, kata Allah, kata Nabi dalam hadis, an-naji minna ya'khudhu sahibahu, orang yang berjaya di kalangan kita akan memimpin tangan kawan-kawan yang masuk syurga. Andai kata Nabi kenai mak dengan ayah kita dan berhajat untuk memimpin mereka, yang tu paling khidmat kepada mak bapak yang paling ewan. Oleh itu, bersempena hari Jumaat, banyakkanlah berselawat dan menyahut selawat yang disebutkan oleh siapa saja. Sekarang saya lah, tadi ustazah, sebelum tu mungkin, saat lagi mungkin ustaz, saat lagi siapa-siapa yang kita bersembang, sebut saja nama Nabi, kita selawat. Sebab apa? Jangan ingat pahala, jangan ingat apa, yang tu semua dah ada dalam ni. Tambah satu lagi, aku selawat dekat Nabi, aku berkhidmat kepada mak bapak aku. Sebagai khidmat seorang anak, nama ayah dan ibu aku disebut di hadapan Nabi daripada lisan para malaikat. Yang ni paling ewan. Okey, yang ni penerangan umum ibadah di hari Jumaat yang patut kita buat. Satu. Baik. Yang kedua, perkataan salawat mai daripada kata asas dia, sala, sad, lam, sala. Kalimah sala, dia akan menghasilkan banyak benda yang berhubung kait. Contoh, silatur rahim. Saya ulang sekali lagi nah. Silatur rahim, sad lam juga, sad lam ta marbutah, silatur rahim. Sad lam tu hubungan antara manusia dengan manusia, silatur rahim. Salawat, Allahumma salli, sad lam, kemudian dia ada ya kat situ tapi tak ada titik. Sad dengan lam juga. Apa dia? Hubungan kita dengan Nabi. Okey. Salat, sad, lam, alif, ta, marbutah. Datang daripada perkataan salla, ada sabdu. Salla, ada sabdu. Maknanya
hubungan kita dengan Allah. Ha. So kalau boleh buat kesimpulan, kalimah sad dengan lam bila duduk sebelah-sebelah, dia menggambarkan hubungan silatul rahim sesama manusia, salawat dengan Nabi, salat dengan Allah Ta'ala. Cuma ulama guna perkataan cuma lah pula tu. Kawan saya kata jangan guna perkataan cuma, nanti orang marah. Saya ni orang utara, suka guna banyak cuma. Kalau ni, jadi saya tarik balik kata-kata tu, saya kata macam ni. Silatul rahim, hubungan sesama manusia. Salawat, kita dengan Nabi. Salat, kita dengan Allah. Tambahan. Tambahan, sayanglah kalau kita membahagikan solat itu dengan pembahagian supaya ada semayang yang kita kena buat, ada semayang yang tak payah kita buat. Contoh, semayang fardu, semua buat. Semayang Jumaat, semua buat. Semayang tahajud, ikutlah siapa adan. Semayang witir, mana-mana sajalah. Semayang jenazah, Allah hak mana boleh-bolehlah. Rukuk pun tak ada semayang jenazah. Baik semayang sunat duha. Ha, nampak? Hak yang ni leceh. Hak yang ni tak mau. Pasal apa? Jom kita ambil contoh mudah. Sembahyang jenazah. Satu semayang yang hanya ada 4 takbir. Saja tanya, semayang jenazah berapa rakaat? Tak ada rakaat lah. Kenapa tak ada rakaat? Ha. Soalan ni nak tanya kat ibu saja ke tanya ayah sekali? Tanya ayah sekali. Siapa suruh dia pamai? Ha, tanya semualah. Semua. Ha, siapa? Semayang jenazah berapa rakaat? Tak ada rakaat. Adalah soalannya pasti apa tak ada rakaat? Rakaat mai daripada perkataan rukuk. Zuhur berapa rakaat? Berapa kali rukuk? Ha, nampak tak? Subuh berapa rakaat? Berapa kali rukuk? Ha, nampak tak? So rukuk dari situ timbul rakaat. Sebab itu bila kita sembahyang nak kira dapat rakaat tak dapat masa rukuk dengan imam. Betul tak betul? Ha. Jadi sembahyang jenazah ada rukuk? Tak ada. Sebab tu bila kita niat, kita kata sahaja aku sembahyang jenazah 4 takbir. Mana ada rukuk? Rukuk mana wujud? Mana ada rukuk? Tak ada. Sat no. Jatuh pula mikrofon. Jadi kalau saya boleh sebut simple lah no, minta maaf no. Sembahyang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud, 4 kali takbir saja. Allah, kalau kita boleh letak masa lah, buh sikit masa tuan ni, tengok. Ha, okey, masa dah. Saya set masa. Tet, tang situ saya tekan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ينقه خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدل دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم فككا لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم انقلهم من ضيق قبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ها تكاب بابا بابا منيت كه berapa minit? Tu dia lah tengok. Saya tekan saya seorang aja kira. Hak lain tengok aja. Tu dia lah. Dia tak ada pun nak tengok jam tu. Ha, ustaz lah yang okey. Tak ada. Berapa minit kah? Saya tekan tadi depan semua orang kan. Lepas tu tangan saya tak tekan apa-apa kan. Saya duduk semayang aja kan. Bunyi tet pun tak dengar. Dua kali ya. Tet mula, tet berhenti betul eh? Jam saya menunjukkan 2 minit 25 saat. 2 minit 25 saat saja. Semayang jenazah. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Takbir saja baca 2 minit 25 saat. Tetapi kata Nabi, siapa yang semayang jenazah, bagi dia 1 qirat. Siapa yang semayang jenazah dan ikut jenazah pergi ke kubur, bagi dia 2 qirat. Maka tanya para sahabat, qirat ini apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi, 1 qirat bersamaan dengan sebesar bukit Uhud pahalanya. 2 minit 25 saat dapat pahala sebesar bukit Uhud. Ha. 2 minit 25 saat tak ada rukuk, tak ada sujud, pahalanya sebesar bukit Uhud, panjangnya sahaja 7 kilometer. Bukit tu panjang ni saja 7 kilometer. Tinggi dia tak usah kira. Panjang dia saja 7 kilometer. Seolah-olah nak bagi tahu dekat ibu dengan ayah sekalian, bila ada saja pengumuman semayang jenazah dekat masjid, macam kita punya masjid selalu buat pengumuman kan, macam pagi ke tengah hari ke kita akan buat pengumuman, assalamualaikum, ini pengumuman ada jenazah, perhatian kepada semua ahli Korea, masjid Taman Impian Mas, ada jenazah jiran kita daripada lorong sekian-sekian, kita akan semayang jenazahnya selepas Jumaat. Kita akan buat pengumuman macam tu. Apa maknanya? Maknanya sepatutnya Tok Bilal yang buat pengumuman, dia kena bagi tahu, wahai orang kampung, hari ini Allah nak bagi pahala bukit Uhud kepada setiap seorang kita.
Sayangnya, semayang jenazah lah semayang yang paling orang tak semayang dekat Masjidil Haram. Walaupun orang Arab, walaupun orang Arab, orang berdiri semayang jenazah, mereka boleh duduk baca Quran, boleh duduk menyembang, boleh bangun pi berjalan keluar daripada tempat tengah semayang. Saya hairan kenapa tak perlu rukuk, tak perlu sujud, hanya 4 takbir untuk 2 minit 25 saat. Minta maaf lah kalau saya katalah, minta maaf lah kalau saya sebut ni apa dia, ikat tali kasut lama lagi, pebetul nak pakai kasut lama lagi. Atau kalau orang perempuan ramai dekat sini, pebetul tudung lama lagi. Tu tak masuk hak make up apa semua, tak mau kata lah yang tu kan. Yang tu nak buat macam mana, nak elok muka kan. Tapi lama lah kan, lama. Tapi nak abang kata apa? Semayang jenazah lagi sekejap daripada buat benda tu, dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Tapi tak ada siapa pun teringin nak buat. Dekat Masjidil Haram, sayang sangat. Sedangkan sekali semayang dekat Masjidil Haram sama dengan berapa semayang? 100,000. Maknanya siapa yang pi buat umrah, balik daripada umrah, dia boleh, maaflah kalau saya guna perkataan ini, dia boleh belagak dengan orang kat Malaysia. Apa dia? Apa tak usah belagak dengan aku lah, semayang jenazah aku lagi banyak pahala daripada Allah. Semayang jenazah saja 100,000. Setiap kali habis semayang fardu, semayang jenazah. As-salatu ala al-amwati wa-t-tifli yarhamkumullah. Dia sebut lagu tu. Semayang jenazah dan semayang budak-budak. Jenazah budak-budak. Pakat semayang lah ya Allah. Kalau dekat Madinah, lagi dahsyat. Sebab masjid dengan kubur bakit sebelah. Siapa saja yang disemayang di Masjid Nabawi akan disembah, akan dikebumikan di perkuburan Baqi. Berapa ramai di kalangan orang Melayu yang susun strategi, dia semayang sebelah dengan apa nama tembok dekat Babu Salam. Dia takbir semayang jenazah tu, dia bagi-bagi salam, dia lari pergi tunggu dekat pintu buat keluar jenazah. Dia pegang jenazah tu, dia usung. Tapi disebabkan orang Melayu pendek, orang Arab tinggi, tergantung dia macam tu masa dia bawa. Orang yang tengah bawa tu kata, ya Allah beratnya jenazah ni. Bukan nampak orang Melayu tergantung kat bawah tu. Sebab apa? Berebut-rebut nak hantar jenazah pergi ke kubur bakit. Sebab bila turunkan jenazah perkuburan bakit itu ke perkuburan bakit itu, bukan sahaja dapat 2 pahala Bukit Uhud, semayang satu hantar pergi kubur. Hak seorang Islam ke atas orang Islam, dia akan kenang kita yang usung dia. Silap-silap kalau dia masuk syurga, dia cari orang yang usung keranda dia. Tu orang perempuan tak dapat lah. Orang perempuan tak dapat. Orang lelaki saja. Orang lelaki saja. Tak apa, orang perempuan cari pahala semayang jenazah sahaja. InsyaAllah cukup. Niat baik akan dapat benda yang baik. Boleh tak kalau saya... apa perkataannya, ubah perbincangan tadi, tengok eh. Sekiranya semayang jenazah yang tidak ada rukuk dan sujud, Allah boleh balas kepada kita pahalanya sebesar Bukit Uhud.
apakah pandangan ibu, ayah, abang dan kakak untuk sembahyang yang ada rukuk dan sujud? Sebab itu kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harudin, yang kami jumpa hadis ini di dalam kitab Tambihul Ghafilin karangan Imam Abu Laith As-Samarqandi. Hadis ni saya dengar daripada arwah Tuan Guru Datuk Harudin, tapi saya cari, saya jumpa hadis ni dekat dalam kitab Tambihul Ghafilin. Sekali lagi saya bagi gambaran, semayang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud, Fatihah pun sekali saja, takbir 4 kali, itu pun Allah bagi pahala sebesar Bukit Uhud. Jom kita ambil pemikiran kita, semayang fardu, semayang jenazah sunat, no? Sekali lagi, semayang jenazah yang tak ada rukuk sujud, yang merupakan semayang sunat, Allah boleh balas sebesar Bukit Uhud. Bayangkan semayang fardu, ada rukuk, ada sujud, macam mana balasan Allah pada pahala itu, ya? Dalam kitab Tambihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi kata, setiap kali seorang individu itu memberi salam lepas dia semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka akan keluar daripada badannya makhluk dua jenis. Ada dua jenis. Kalau semayang dia cantik, keluar daripada badan kita tu sembahyang kita yang bercahaya. Kalau semayang kita tak comel, dia keluar lagu warna hitam busuk, kemudian dia naik ke langit. Bila dia naik ke langit, kata Nabi, kalau semayang yang cantik berseri dia tu, dia naik ke langit, pintu langit buka untuk terima semayang tadi. Duk naik, 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 penduduk langit, malaikat akan bertanya kepada semua orang, semayang siapa ni? Semayang siapa ni? Orang pakat tanya. Bayang, malaikat duk tanya, yang duk bawa tu duk sebut, ni semayang Simpulan bin Simpulan daripada Masjid Taman Impian Emas. Sebut nama kita kat langit. Ni nama kawan ni, ni nama kawan ni, ni nama kawan ni. Dia naik atas sampai ke tempat yang nak simpannya, akan disimpankan di dalam mahligai. Kata Nabi, semayang itu simpan untuk dia. Nanti bila dia kembali dekat akhirat, bila dia dah wafat, dia akan ambil balik semayang tadi menemani dia. Kalau yang keluar dari badan kita semayang yang tak comel, yang tak cemerlang, dia akan keluar macam warna hitam busuk. Wa'iyazubillah. Saya doakan supaya kita semua semayang yang keluar daripada kita yang cantik. Amin. Dia keluar yang warna hitam, dia naik busuk. Orang langit pakat kata, ni apa yang bau busuk sangat ni? Maka hak malaikat bawa tu kata, ni semayang Simpulan bin Simpulan. Dia kata, pasal apa dia semayang lagu ni? Dia ingat Tuhan mau ke? Bawa naik atas. Sampai dekat atas ada dua riwayat. Satu hadis kata, semayang tadi yang keluar warna hitam akan dipintal dia. Dia menjadi tali. Esok ke akhirat sebat tuan dia dengan tali-tali. Satu riwayat. Satu lagi riwayat kata Nabi, dia naik dekat atas sampai langit pertama. Sebab busuk sangat, langit pertama tak lepas. Dalam kitab Tambihul Ghafilin kata, sampai langit pertama, Allah kata dekat malaikat, ni semayang siapa? Malaikat kata, Simpulan bin Simpulan. Allah kata,
ambil semayang dia tadi, lipat macam dia lipat kain buruk dalam hadis sebut. Lipat macam lipat kain buruk. Turun balik dekat dia. Lempak dekat muka dia macam lempak kain buruk. Makna apa? Tengah duk zikir lagi semayang dah kena lempak balik lah kat muka kita. Kalau semayang kita tak comel. Sebab tu bila bincang tajuk ni, arwah Tuan Guru Dato' Harundin timbul soalan. Dia kata apa? Berapa banyak di kalangan kita yang semayang dia kena lempak balik. Hatta, hatta boleh ya, no? Hatta. Sekalipun berada di hadapan Masjidil Haram, Kaabah Baitullahil Haram, kita pi semayang. Saya ni bukanlah, saya ni bukanlah alim taramana. Kadang-kadang semayang tu tengok juga orang depan. Tengok gaya macam dah dewasa tua. Cara letak tangan qiyam macam mazhab Imam Syafi'i. Tapi bila semayang Allahu Akbar, kenapa sujud kakinya melintang? Kenapa sujud kakinya terangkat? Kenapa sujudnya tak tekan? Bila kita tengok cara semayang macam tu, minta maaf lah, macam ibu-ibu, ayah ada anak. Bila tengok anak, anak kita buat benda, kita tahu ada benda yang dia buat, dia tak bersungguh. Betul tak? Kita tahu ada benda yang dia buat, dia tak bersungguh. Hang buatlah sungguh-sungguh sikit, kita kata kat dia. Macam mana tahu kata dia buat tak bersungguh? Tak, sebab tengok gaya tu, tahu dah. Sama macam kita tengok orang semayang. Cara semayang macam tu, boleh agak dah daripada dulu duk semayang macam tu. Ha. Jadi bila kita tengok tu, kita macam, ya Allah, depan Kaabah ni macam mana? Ha. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, dalam buku tajuk, dengar elok-elok saya sebut dulu, Sifat Solat Nabi karangan Syekh Muhammad As-Saggaf Al-Husaini Al-Hashimi Al-Quraishi. Dia kena tengok nama tu. Sebab buku Sifat Solat Nabi ada dua. Satu yang saya sebut tadi, satu lagi yang Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi punya. Ha, Johor tak pakai tau yang tu. Kita kat Malaysia pun tak pakai tau. Ha, jangan duk pandai-pandai pakai. Ha, Sifat Solat Nabi yang saya sebut tadi, Syekh Muhammad As-Saggaf Al-Husaini Al-Quraishi. Doktor dia, profesor dia. Dalam buku tu dia selit satu hadis Nabi. Apa hadis dia? Nabi kata, kenapa bila seorang itu sembahyang, dia tidak memperhatikan dalam semayang dia? Allah. Ha, tengok tangan. Duk kat mana tangan aku ni? Kalau lelaki, kalau perempuan. Allah. Ataupun Allah. Ataupun Allah. Ha, kat sini ni bolehlah orang perempuan mana saja dalam telekung. Ha, jangan lawan lelaki saja duduk tang situ. Dia duduk tang sini. Jaga. Jaga. Orang panggil istilah bahasa Arab, kita panggil aib lah, no? Aib ataupun malu itu jaga. Ha, so, Allahu Akbar. Ish. Hebat eh, agama Islam. Allah, minta maaf lah, saya tanya ni bukan nak provoke, nak gaduh atau nak macam nak ajak ajaran sesat ke pada, nak tanya aja. Allah ni ada nafsu ke? Tak ada. Tapi depan Allah masih lagi jaga. Faham? Apatah lagi depan manusia yang bernafsu, lagi kena jaga. Allah, untuk orang perempuan, tengok sat tangan, perhati sat tengok macam mana. Mengadap dak kiblat tangan aku ni? Dia bukan lagu tu. Ha, ni mengadap mana ni? Nak pergi mana? Dia kena condong. Allah. Ha, nak mengadap kiblat. Allah. Lelaki sama juga. Allah. Ada orang kata, dak Nabi takbir di hadapan dada sini. Allahu Akbar. Betul. Tetapi Imam Syafi'i
dia tak ajak kita baca buku hadis, ajak orang fiqh. Nak ajak fiqh, baca kitab fiqh. Sebab apa? Imam Syafi'i kumpul semua hadis pasal takbir. Sebab tu dia keluar macam ni. Sebab apa? Satu hadis Nabi, Nabi takbir di hadapan dada. Satu hadis lagi, Nabi takbir tak lepas cuping telinga. Satu hadis lagi, Nabi takbir tak lepas atas telinga. Apa? Kalau yang ni cuping, atas apa? Atas telinga, capang. Capang besar tu, astro. Dah atas telinga lah kan, kita panggil atas telinga lah. No? Ha. Satu hadis, Nabi takbir depan dada. Satu hadis, Nabi takbir tak lepas cuping. Satu hadis, Nabi takbir tak lepas anak telinga. Jadi, kalau kita kata Nabi takbir dekat depan dada, kita buat macam ni saja. Imam Syafi'i tak. Dia kumpul semua, dia kata apa? Yang dimaksudkan di hadapan dada ialah di kawasan sini. Faham? Depan dada. Makna bukan takbir lagu tu. Yang ni exercise. Okay, yang ni exercise. Maksud Nabi tak takbir macam ni. Atau Nabi tak takbir lagu tu. Boleh faham? Ha, yang ni bukan. Yang ni gaya orang tangkap gamak baru bertunang. Nak tunjuk cincin. Mana Nabi takbir lagu mana? Nabi takbir di sini. Boleh faham tak? Depan dada sini. Okey. Tak lepas cuping telinga. Bukan yang ni. Ibu jari. Dia tak duduk lagu tu. Dia duduk sini. Tak lepas hujung telinga mana? Jari yang ni. Sebab tu duduk macam ni. Jadi bila takbir, gabungkan semua hadis, dapat Nabi takbir hadapan dada. Tidak lepas cuping, tidak lepas atas telinga. Jadi Nabi takbir begini. Allahu Akbar untuk orang lelaki. Orang perempuan belajar dengan Nabi mana? Dan orang lelaki belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan belajar takbir daripada siapa? Nabi mana? Nabi tak pernah buat begitu. Ini orang perempuan. Isteri Nabi pandai. Ha, orang perempuan belajar takbir dan sembahyang semua daripada Siti Aisyah, Ummu Salamah, Sofia. Ha, yang ni semua orang perempuan belajar. Jadi semua isteri Nabi dia macam tu. Allahu Akbar. Tangan dia macam tu. Duduk kat sini. Di antara dada dengan pusat, duduk tengah-tengah lagu tu. Tak apa, budak-budak biar pergi kat dia. Dia tak wajib ngaji. Dia pijak masjid seawal umur macam ni pun barakah. Sebab kita baca Yasin kan semalam. Apa Allah kata? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa dia? Allah yang menghidupkan yang mati. Kalau hak mati pun aku boleh hidup, kata Allah. Setakat nak buat yang kedua tu tak ada masalah. Apa dia? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis tapak kaki kamu pijak kat mana pun kami tulis. Bayang sekecil macam ni tapak kaki dia berapa banyak tu ulang alik dia. Betul eh? Ha. Belaga. Sorry, cakap sorry. Ha. Berapa banyak tapak kaki dia? Ha? Kita, kalau saya tanya tuan-tuan, kira tapak kaki dia lari? Tak kira. Tapi jangan lupa, ada dua yang ni. Allah kata apa? Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tak ada yang kita bawa keluar melainkan semuanya raqib atid tulis. Atau lagi satu ayat Quran tadi, satu lagi, inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Setiap kita ada yang jaga kita.
buat apa? Berlari, tulis berlari, berjalan dalam masjid dua orang. Ha, mesti ada. Kita tak ingat. Saya tanya tuan-tuan, berapa kali dia jalan? Tuan-tuan pun tak ingat. Tapi malaikat tak pernah lupa, semua dia catat. Untung. Sebab tu, semayang ni, jangan kata semayang. Semayang, tadi saya kata, entah apa? Semayang jenazah, tak ada rukun sujud boleh dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Hak semayang fardu ni, Allah siap boleh bawa keluar cahaya tapi simpan ke akhirat untuk kita pakai. Kalau saya boleh kata, jangan sembanglah pasal semayang. Sembang pasal tempat semayang cukup. Masjid, bayangkan ni kapet masjid. Kapet masjid Johor-Johor memang dengan Singapura dekat dan sebagainya. Johor ada mersing-mersing, ada tempat pulau-pulau cantik, ada hotel semua besar-besar Johor. Semua sana ada kapet. Masjid ada kapet. Tapi kalau ikut harga, mahal lagi kapet hotel Intercon, kapet hotel Shangri-La nak banding dengan kapet masjid kita. Ini pun wakaf kita kutip ramai-ramai atau satu dua orang bagi. Hotel dia punya kapet dia tebal. Sekali kita pijak tenggelam kaki kita. Ini kita sujud kadang-kadang setengah masjid itu. Wow. Tak tidur kita sebab pedih. Tapi walaupun kapet ni murah nak banding dengan kapet hotel, sebab dia duduk dekat tempat semayang, kita nak pijak dia semua buka kasut. Sampai masa kita tunduk cium dia, kapet ni. Walaupun murah, kapet hotel ada tak siapa kelapak pi cium? Sebab bukan nilai yang ni, nilai dia yang ni. Kapet ni bukan nilai dia yang ni, nilai dia sini. Macam macam duit RM1 dengan duit RM50. Duit RM1 luruh elok saya letak kat sini. Siapa nak ambil nah? Duit RM50 saya ronyok ronyok ronyok, boh lempak bawah, pijak pijak pijak, ambil hak bergumpai tu letak sini. Tanya, tuan-tuan nak duit ni kan, nak duit ni? Semua nak ambil duit RM50. Saya kata, buat apa ambil, dah konyok dah. Mereka kata, bukan konyok yang kami penting. Yang penting nilai dia RM50. Macam itulah orang Islam yang semayang. Sebab apa? Lunyai dia. Subuh kena mai, Zuhur kena mai. Sat lagi 3 jam lepas Zuhur, mai pula Asar. 2 jam, mai pula Maghrib. Aisyah sejam, mai balik. Nampak lunyai, tapi nilai dia RM50. Ha. Ni baru bincang tempat semayang. Belum semayang, baru masjid. Nampak tak? Boleh bawa kepada kita semayang tu lagu mana? Besar sangat. Sebab itu bagi seseorang yang semayang, kata Nabi, diletakkan atas bau dia dan kepala dia dosa dia. Setiap kali dia rukuk, maka akan jatuh bertaburan dosa-dosa dia. Allah ampun dosa dia. Lah, bukan saja keluar jadi cahaya, dosa pula ampun ketika dia i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Maka diletakkan balik dosa ke atas dia yang dia dah buat dah tadi, tak sat sebelum semayang semua. Sujud. Allahu Akbar. Brum, jatuh habis semua dosa. Ih, seronoknya. Ha. Seronok sangat. Sebab tu kata Nabi, saya ulang balik dah. Kenapa satu orang bila semayang dia tak mau tengok semayang dia? Tangan duk kat mana lah? Eh, nanti kalau rukuk naik macam mana? Naik kepala dulu kan, naik tangan dulu? Sami'allahu liman hamidah.
liman hamidah. Ha, macam mana sami Allahu liman hamidah? Eh, ikut je lah manadan. Sami Allahu liman hamidah. Kan orang perempuan kan dia rapat tu kan. Sami'a Allahu liman hamidah. Hamidah tangan tu. Rabbana lakal hamd. Ha? Tangan turunlah. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allah. Sebab itu dalam sembahyang mana ada pergerakan yang senyap? Semua ada Allahu Akbar. Sebab kalau sembahyang sunat pahala sebesar Bukit Uhud, sembahyang fardu dengan sembahyang sunat yang ada rukuk sujud, rugilah kalau senyap. Allah tak mau macam tu. Momen dengan dia, dia nak suruh sentiasa dalam ibadah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Sujud. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Sujud balik. Bangun, bukan kira bangun Allahu akbar. Tak, kita Allahu akbar. Ha, mana ada senyap dalam sembahyang selang masa kosong? Semua kena zikir. Minta maaf lah. Bayangkan saya ni difahamkan pukul 10.30 saya kena berhenti lagi 5 minit. Sana pula boleh pergi sampai 11. Ajah nak pergi sampai pukul 2. Habis siapa nak semayang Jumaat? Hang ceritalah semayang macam mana pun. Kalau semayang Jumaat tak buat, jenuh ustaz lagu tu. Ustaz tak semayang Jumaat, buat apa? Sebab tu tadi, okey, topik kita sekarang ialah yang saya tengah sebut ni ialah dalam semayang mana ada selang masa kosong mesti ada zikir. Betul ya? Bayangkan satu orang yang disebut dalam hadis Nabi, Nabi kata dekat para sahabat, Nabi kata inni la a'lamu man akhir kharajan nar. Aku, kata Nabi, tahu siapa dia yang last kali keluar neraka. Aku, kata Nabi, tahu siapa dia last kali masuk syurga. Hadis tu Nabi kata, aku tahu siapa dia yang last keluar neraka. Dia keluar saja daripada neraka, Allah tutup pintu neraka, siapa pun tak akan keluar sampai bila-bila abadan abada. Dia ni akan masuk syurga last. Dia masuk, tutup pintu syurga. Siapa tak masuk dah lepas tu abadan abada. Nabi bagi tahu kat sahabat. Sahabat kata cerita kat kami. Maka Nabi bagi tahu. Nabi kata ada seorang lelaki dalam neraka. Dia kena siksa teruk sehingga terkeluar di mulut dia nama Allah. Dia kena siksa teruk. Mau tak teruk, orang lain semua dah keluar dah, dia tak keluar lagi. Maknanya dia ni ada buat something yang Allah marah dekat dia. Sampai kira hang ni paling last nak keluar. Tapi cerita dia tak tahu kata dia nak kena keluar.
Cuma terkeluar daripada mulut dia memuji Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Yalah, kalau Abu Lahab, Abu Lahab hina Nabi kan, tabat yada Abi Lahab bin Watab ma awna anhu maluhu wa ma kasab sayusla naran dhata lahab. Abu Lahab masuk neraka daripada zaman Nabi tu sampai lah duk kena seksa dia duk dalam neraka. Maaflah kalau saya sebut 1441 tahun. Ayah ibu jangan terlupa nah. Allah kata apa? Di sisi aku sehari sama dengan 1000 tahun, betul eh? Makna kalau kata kita kata Abu Lahab daripada dulu sampai lah duk kena seksa 1400 tahun, maknanya baru sehari suku. Boleh nak kalau saya kata lagu tu nak? Boleh nak? Minta maaf nak? Minta maaf nak? Makna baru sehari suku duk kena godam tu. Tapi lama dia 1400 tahun. Kalau katalah kat neraka tu ada jam duk tengok. No nak habis 24 jam tu tak baru habis, baru habis. Baru habis. Punya kena godam. Hak yang lelaki yang Nabi cerita ni paling last keluar ni tak tahu ni dia buat apa tak tahu ni. Hak ni kena teruk ni. Last baru dia keluar. Abu Lahab memang tak keluar lah. Hak yang ni dia keluar. Sebab apa? Terkeluar mulut dia. Ya Allah yang Maha Pemurah. Allah kata kat malaikat pergi cari dia. Malaikat masuk pergi cari dia. Pergi cari dia. Nampak dia. Jumpa dia. Ada cahaya dekat dia. Malaikat habaq dekat dia. Allah suruh hang keluar daripada neraka. Dia dengar-dengar keluar neraka tu, dia lari. Ha, punya excited. Dalam hadis sebut, ini hadis Imam Muslim. Maknanya apa? Hadis sahih. Dia kadang-kadang masa dia lari tu kata hadis Nabi cerita, adakala muka dia tertumbuh dekat lantai. Adakala muka dia tertunduk-tunduk. Adakala dia tertegak-tegak macam tu berjalan. Sebab apa? Sebab neraka ni macam jurang-jurang lagu tu. Jadi dia nak kerabat naik tu, adakala dia macam ke bawah, adakala dia tersembam, adakala sebab lari nak keluar juga. Dia lari-lari-lari, dia keluar-keluar dekat atas tu, dia lintah titian sirat. Bila dia lintah-lintah titian siratal mustaqim tu sampai hujung sana, ada apa? Syurga? Belum. Taman syurga. Baru taman syurga, belum masuk lagi. Dia tengok-tengok taman syurga. Orang neraka, kita tak tahu berapa juta tahun dia kena. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Lama dia kena. Dia tengok-tengok taman syurga. Dia seronok. Dia tengok ada satu pokok, ada sungai. Dia kata dekat, ya Allah. Ini sebab maliki yaumiddin. Allah memiliki hari pembalasan. Nak buat apa kena tanya Allah. Ya Allah, laki ni kata, boleh tak saya duduk dekat pokok yang besar ni dan minum air sungai dia? Allah kata, aku boleh bagi kebenaran dekat hang, tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia? Jangan minta dah. Jangan minta dah. Janji. Dia kata, aku janji ya Allah, kamu bagi aku duduk dekat pokok ni dan minum sungai dia, aku janji aku tak minta apa dah. Allah kata janji betul-betul. Janji betul. Kalau Piramli, sumpah wa Nabi Muhammad. Janji tu. Allah kata, disebabkan hang janji dengan aku tak mau, silakan duduk dekat pokok tu. Dia pun pi dekat pokok tu, sandak minum air sungai. Orang neraka punya seronok dia, seronok-seronok beralih-beralih nampak pokok lagi besar daripada pokok yang dia duduk. Ya Allah, boleh tak pi pokok tu?
Allah kata, tadi dah janji. Dia kata, please Allah. Allah kata, aku boleh bagi kat hang, tapi dengan satu syarat. Hang janji sungguh-sungguh dengan aku, tak mau minta lah. Dia kata, ya Allah, aku janji betul kali ni. Hang bagi aku duduk kat pokok yang besar nombor dua tu, aku tak minta dah apa pun. Allah kata, janji betul-betul. Dia kata, janji betul. Allah kata, disebabkan hang janji dengan aku, pih. Dia seronok pih. Pih, baru nak sampai. Dia beralih belakang tu, ada lagi satu pokok lagi besar daripada tu. Ya Allah, boleh tak bagi pi pokok nombor tiga? Allah kata, tadi dah janji. Dia kata, please Allah, kalau kamu bagi aku duduk pokok nombor tiga, aku tak minta apa dah. Allah kata, hang janji betul-betul duduk. Tadi dah dua kali dah janji. Dia kata, Tuhan, kali ni janji betul-betul. Kalau Tuhan bagi aku duduk, aku tak minta dah. Tuhan kata, betul. Betul, tak main-main. Okey. Aku benarkan hang pi duduk kat pokok nombor tiga sebab hang dah janji. Seronok. Lari dia pi dekat pokok nombor tiga. Sampai dekat pintu syurga. Tuhan, boleh tak masuk terus pintu tu? Tuhan kata, lah, tadi dah janji. Dia kata, please Allah, hang bagi aku masuk pintu ni, aku tak minta apa lah. Tuhan kata, tak boleh. Janji dulu macam betul-betul. Ni dah tiga kali lah. Dia kata, ya Allah, aku janji. Kali ni betul-betul. Hang bagi aku masuk pintu syurga, aku tak minta dah apa dekat hang. Dia kata, lalu tu. Tuhan kata, janji. Janji. Mau'id. Mau'id. Betul. Okey. Masuk. Silakan. Dia dah janji berapa kali dah? Tiga kali ya. Ni kali keempat. Tuhan kata-kata, okey. Pergi masuk. Dia masuk-masuk, tengok-tengok. Dum. Orang penuh merenyut dalam syurga. Dia tak ada tempat. Dia tak ada tempat. Bila dia nak masuk tak boleh. Nak masuk tak boleh. Dia kata apa kat Allah? Tuhan, main-main dengan aku no. Mentang-mentang aku janji tiga kali tadi tadi, hang suruh aku masuk tapi tak bagi tempat. Apa dia buat? Dia patah balik. Dia patah balik. Tuhan suruh malaikat tahan-tahan ya. Tanya dia. Dekat dunia dulu biasa dengar tak pasal syurga? Ingat ah, dia ni manusia paling teruk eh. Dia kata apa? Aku biasa dengar pasal syurga. Maknanya apa? Boleh jadi biasa terlintas sekali dekat dia. Dia lalu tang mana ke, tak tahu, orang kata syurga ni dia dengar. Mungkin sekali itulah. Dia kata kat Tuhan. Tuhan tanya dia, hang dekat dunia biasa dengar pasal syurga? Dia kata, biasa Tuhan. Aku biasa dengar pasal syurga. Tapi Tuhan kata kat dia, patah balik. Aku ganti dekat hang 10 kali ganda. Dia patah balik. Dia tengok ada satu tempat dekat dia. 10 kali ganda lebih hebat daripada yang dia bayang dekat dunia. Dia seronoklah lari pi masuk dekat tempat yang disediakan khas untuk dia. Pintu syurga tutup buat selama-lamanya. Siapa yang duduk dalam kekal tak akan keluar sampai bila-bila. Kita doa semoga kita duduk dalam tu. Amin. Apa pengajaran dia? Minta maaf ya saya sebut. Satu orang punya teruk dengan Allah Ta'ala hanya sekadar disebabkan kena hukum terkeluar pada mulut dia nama Allah dalam neraka. Allah mau keluar dia daripada api neraka. Apakah pandangan ibu dan ayah orang yang sepanjang semayang dia berzikir nama Allah Ta'ala? Sebab tu jangan kedekut nak sebut Allahu Akbar lah. Walaupun sunat, sunat hai'ah pula tu.
orang yang terkeluar sekali, Allah Maha Pemurah tolong. Allah suruh malaikat pergi ambil dia, bawa keluar. Bayangkan satu orang yang sembahyang sepanjang sembahyang dia, dia puji Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bukan sekali, bukan dua, bukan tiga. Kalau saya tanya ibu-ibu, berapa kali yang sebut alif lam lam ha dalam sembahyang? Berapa kali? Bukan kira nampak. Berapa kali? Banyaklah. Dahlah, betul lah banyak. Berapa? Alif lam lam ha. Allah kan? Alif lam lam ha kan? Berapa kali dalam sembahyang? Banyak. Betul banyak. Berapa? Tak sah ambil sembahyang, ambil azan saja 11 kali, qomat 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah fala rabbana. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 11 kali azan, qomat 7 kali sembahyang. Allahu akbar, tangan turun. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekali lagi hujung, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebut lagi nama Allah. Kemudian a'udzu billah, nama Allah lagi. Bismillah, nama Allah lagi. Alhamdulillah, nama Allah lagi. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sampai attahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Tu dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sampai habis, innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Tu dia, semua nama Allah. Kalau sebut sekali dalam neraka, Allah boleh bawa keluar. Sepanjang sembahyang kalau sebut, jadi lagu mana? Ya Allah, manalah layak nak kena jilat dengan api neraka. Hebat sembahyang. Sebab itu sembahyang di dalam kehidupan adalah sembahyang, puasa, zakat, haji, syahadah. Sembahyang adalah kepala bagi semua ibadah. Badan, kalau tak ada tangan, masih hidup. Badan, kalau tak ada kaki, masih hidup. Badan, kalau tak ada jari, masih hidup. Badan, kalau tak ada kepala. Walaupun dia seorang perempuan yang cantik, meliuk lintuk badannya, tapi tak ada kepala, orang lari. Hantu. Takut. Walaupun badan lelaki itu gagah perkasa, diletakkannya baring di atas satu singgasana, dihiaskannya dengan emas, dihadiahkan kepada raja, raja tak akan ambil kalau tak ada kepala. Betul tak betul? Sama macam ibadah lain. Allah tak mau tengok puasa, zakat, haji kita kalau sembahyang kita tak clear. Sebab tu, sebelum nak pergi umrah, sembahyang bagi elok dulu.
Tak mau bila pergi umrah, tengok-tengok duduk dekat umrah, awak semayang lagu tu. Biasanya berlaku pada hak yang Pakistan dengan apa semua, dia semayang macam tu. Ingatkan dia sakit perut. Laju dia. Ingatkan dia sakit perut, nak pergi toilet, tak apalah, kita tunggu. Tengok-tengok dia bagi salam. Dia naik balik, berdiri semayang balik lah. Ni dia semayang macam mana? Tomak ninah tak ada. Tak mau semayang macam tu. Sama juga dengan semayang duduk, okay? Semayang duduk, Johor pun dah buat keluar fatwa kan? Kedah buat keluar fatwa. Macam mana semayang duduk? Semayang duduk ialah semayang yang kita duduk atas kursi elok-elok. Tapi dia ada banyak syarat-syarat dia kena jaga. Tapi simple saja sebab dia orang sakit. Yang pertama, nak semayang duduk, siapa yang usung kerusi sendiri kena berdiri daripada awal. Mana boleh duduk? Dia sakit, tapi dia pergi ambil kerusi sendiri. Ambil kerusi letak. Lepas tu duduk sana, semayang tu duduk. Tak boleh sebab masih kuat bawa kerusi. Dia kena berdiri. Allah. Larat tak berdiri? Larat? Saat lagi tak larat? Duduk? Tiba-tiba Tok Imam baca Yasin wal Quranil Hakim. Surah tu dia hafal. Semangat dia. Berdiri balik. Ha? Duduk ni bila tak larat, main larat kena berdiri. Sebab tu dia tak boleh duduk terus lagu tu sampai tertidur. Ha, tak boleh. Cuma saya nak highlight sikit saja. Apa dia? Rukuk dalam semayang ketika duduk. Ada orang kata, bukanlah orang-orang biasa, ustaz juga, tapi kita minta penilaian semula. Sebab kalau kita berdiri, rukuk kita macam ni. Kan tuan-tuan tengok rukuk saya. So kalau ini rukuk saya, kalau kat sini kepala saya, kalau saya duduk atas kerusi, awal-awal dah memang confirm saya akan rukuk atas kerusi lebih rendah daripada saya sujud. Betul tak betul? Ha, kalau inilah saya rukuk, saya sujud macam mana duduk atas kerusi? Saya sujud ke bawah. Tuan-tuan tak nampak kepala saya. Tadi saya rukuk nampak kepala saya. Confirm lebih rendah. Mana boleh kata dekat orang siapa semayang atas kursi sujudnya lebih tinggi daripada ruku? Tak boleh lah. Jadi siapa yang duduk, rukuk dia macam ni, sujudnya ke bawah, selesai. Okey, tak perlulah turun tangan atau tak perlu juga ada pelapik dekat sini. Kan ada setengah orang dia buat pelapik, dia nak sujud dekat sini. Kenapa? Nak sujud kat sini. Tujuan sujud dekat bawah. Dia jadi orang semua confused. Maka cara yang paling betul sekali, berdiri bagi yang kuat, yang ambil kerusi sendiri, yang tadi pi pasar sendiri, yang cuma tak larat berdiri lama. Buh kerusi belakang, takut tertumbang. Letak. Tak larat, duduk. Larat, berdiri. Atau yang memang dia tak larat nak tunjai kaki dia naik, hanya waktu sujud. Jadi berdiri dengan rukuk mesti kena berdiri. Allahu Akbar. Rukuk. Sujud. Duduk. Sujud. Sebab apa? Dia tak larat. Kalau dia turun, tak naik dah sampai bila-bila. Lutut sakit. Orang macam ni hanya waktu sujud. Jadi bila duduk macam ni, dia boleh tonjai naik balik. Kena naiklah berdiri. Yang boleh duduk kekal atas kerusi adalah yang duduk dekat wheelchair sahaja. Atau tidur atas katil berbaring macam hajah-hajah. Memang boleh semayang atas kerusi terus 100%. Tapi kalau hajah berdiri, pahala lagi banyak. Tapi jangan buat, okey? Duduk atas kerusi lebih baik. Yang dah mengaji ni tak usah duk tunjuk pandai pikat makcik. Makcik kena berdiri tau.
Pahala banyak. Lepas makcik tu berdiri, okey. Dia takbir, orang sebelah pun takbir. Tak ada siapa jaga dia nak duduk macam mana. Berdiri sampai bila-bila. Kita memandai sangat. Untuk yang duduk atas ni tak apa, kekal terus duduk. Hak macam kita yang sengai, lenguh, hayang ni ni berdiri dulu. Rukuk boleh tak? Boleh lah, rukuk dulu. Lepas tu sujud. Oh, takut kalau turun tak naik dah. Yang ni turun sikit saja sujud. Dia kena bunyi tau. Kan kita dah janji tadi, jangan biarkan kosong. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tangan duduk lagu tu. At-tahiyyatul mubarakah. Duduk atas paha kita. Nah. Wallahu a'lam. Kesimpulan yang pertama, sembahyang ini adalah ibadah yang paling hebat. Di dalamnya merangkumi semua ibadah yang lain. Nak ibadah apa? Puasa. Dalam sembahyang kita puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau terawih tu Tok Imam baca satu juzuk, berdirilah kat situ, tak makan minum satu juzuk. Betul? Zakat, sedekah. Sedekah kita kepada kawan-kawan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sedekahkan suara kita amin untuk makbulkan doa semua orang. Dua, sedekah. Haji Umrah confirm menghadap Kaabah dan kiblat. Lagi hebat, kita punya kiblat ni Johor, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Kita punya arah kiblat ni cuba ten letak betul-betul garis benang, tarik dalam peta, cuba try buat. Pergi mana? Pergi dekat Kaabah. Betul? Mana? Hajarul Aswad. Cuba tak betul-betul? Power. Memang. Lagi? Puasa dah, zakat dah. Syahadah confirm. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana apa? Dalam semayang. Semua ibadah asas. Duduk dalam semayang. Hebat betul semayang. Hanya empat takbir pahalanya sebesar Bukit Uhud. Kalau dengan takbir, rukuk dan sujud, Allahu Akbar. Layaklah Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang semayangnya lulus, ibadah yang lain aku kira sebagai lulus. Senang. Senang. Jadi, apa yang kita nak buat balik? Satu, jangan lupa ajak ahli keluarga semayang. Dua, ibu bapa janganlah jemu tanya anak-anak dah semayang ke belum. Saya walaupun Ustaz Don, Ustaz Don yang duk mengajar orang, mak ayah saya tetap tanya saya dah semayang ke belum. Sampai hari ini. Jangan jemu. Sebab itulah apa yang jadi bekal pada ibu bapa. Bila mana anak-anak semayang, pahalanya berterusan. Kemarin saya duduk dengan kawan saya sekolah rendah dan satu taman dengan saya dari darjah satu. Dia mekanik yang saya percaya untuk buat saya punya kereta. Dia tapi bukan mekanik biasa, dia bos dah lah. Jadi bawah pantauan dia tu saya percaya. Kereta saya, kereta isteri saya beri kat dia. Saya kereta bodoh je pakai. Lepas tu, duduk dengan dia sembang. Bila sembang, dia cerita pasal ayah dia. Ayah dia nama Pakcik Ahmad. Siapa Pakcik Ahmad ni tuan-tuan?
Pak Cik Ahmad ni lah ajak saya alik bata. Maknanya apa? Semua yang saya mengaji dekat tuan-tuan dan yang saya semayang, walaupun saya tak boleh tengok pahala, tapi saya yakin pahala sampai dekat dia. Dia yang ajak saya alik dati, alik bawah, i alik depan, u a i u, badati ba ba bawah, bi ba depan, bu ba bi bu, basin bawah, bismin alif lam lam, sabdu bawah, mil lam patela, ha alif lam ro, sabdu bawah, hir ro patero. Betul tak kan ngaji macam tu kan? Pak Cik Ahmad ni yang ajak saya. Ha. Sebab tu semalam bila jumpa dia, duduk cerita pasal ayah dia, arwah apa dia sempat urut lah apa semua. Saya salam dia masa nak balik tu, saya kata, dia nama dia Nazri kawan. Saya kata, Nazri, aku tak nampak pahala, tapi aku yakin semua bacaan aku, pahala dia mesti sampai kat Pak Hang, kata dia. Jadi samalah macam ayah dan ibu yang memperingati keluarga untuk sembahyang. Setiap peringatan itu mesti Allah Ta'ala kira. Jadi janganlah jemu untuk peringat anak dan keluarga untuk sembahyang. Okay? Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan ahli keluarga tuan-tuan. Oh, lupa. Satu lagi, janganlah lupa berselawat. Ini adalah kebajikan kita kepada mak bapak kita. Buat baik. Eh, macam mana Hajah boleh kata lugu tu? Sebab dalam satu hadis Nabi, Nabi kata, siapa yang selawat, Allah jadikan malaikat sebelah Nabi sebut dekat Nabi nama kita dengan ayah kita dan mak kita. Maka Nabi kenai bapa kita melalui selawat daripada kita. Inilah kebajikan seorang anak yang besar kepada mak bapa dia. Wallahu a'lamu bissawab. Habis. Jangan buat muka tak puas hati. Nak balik dah. Jadi, selesailah no, ustazah no. Boleh lah. Tak ampun minta maaf pada salah dan silap. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azimi sudurana wa yassir bihi umurana wa 'addin bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبلا اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء